Cinta betul kau orang cakap. Betul kau orang cakap. Siapa yang cakap kucing air itu penipu harga RM25,000? Kau tak sini. Kau tak ni nama dia apa? Betty Book of Paddy Paddy. Nama sebenar dia? Ha, Betty Book. Tak apalah. Nama mak pun Mak Safiuddin. Ha, nama perempuan 100 semesta alam. So ni nama Betty Book of Paddy Paddy. So Luna adalah kucing daripada dia. Nampak ni ya? Apa ni nama dia? Club of Fat Tensiers. So memang pure breed lah. Pure breed lah. Ada orang kata tak fake je kucing tu. Sama macam tuan dia. Kau memang binatang macam kucing. Hai semua. So tak payah saya dah hai. Bismillah. Bunyi apa tu? Hai semua. Sorry. Bunyi apa tu? Sorry. Hai. Haha. Lupa lah. Perasan tadi korang dah mengintai I. So hari ni kita akan review. Seperti yang dijanjikan, kita akan buat sunglass. Kita akan review sunglass yang berharga RM2,000 ke RM4,000. So anda kena stay tune bersama dengan Ratu Semesta Alam Safi Ilyas dalam TV Cinta Gila. So Cinta akan tunjukkan koleksi-koleksi barangan-barangan mahal yang bertahta, yang berlian-berlian, diamond-diamond. Oh no. So kepada anda, jangan lupa tengok sampai habis. Tekan subscribe, tekan tombol loceng. Jangan skip iklan, tengok sampai habis. Sebab kita akan review hari ini sunglass Safi Ilyas yang bernilai RM2,000 ke RM4,000 bermula pada saat ini. 3, 2, 1. Ding 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 ding. Jom. So kat sini kita ada alamak. Rakam eh? Menghilang pula. So, tukar. Okay, ini adalah sunglass dia Chanel. Sebenarnya kadang-kadang ada yang sunglass yang dah tukar dengan dia punya casing. So, I'm so sorry. Sebab sometimes Ratu Semesta Alam taklah perfect mana. Jangan mengharapkan kesempurnaan kerana kesempurnaan itu berada hanya di syurga. Tunjukkan kepada pasangan anda. Sila tag nama pasangan anda dan ajak pasangan anda untuk tonton TV Cinta Gila sampai habis. Jangan lupa subscribe. Ah, nampak tak? Pundi-pundan memang tak kosong. Okay, so ini adalah sunglass Chanel. Saya tak pernah pakai. Harga dia dalam RM6,000. I just nak buat pre-love tau. Sebabnya I tak pernah pakai. So I don't know lah kalau letak muka I yang cantik macam berlian ni, macam mana rupa dia keluar. So pastikan anda tengok. 1, 2, 3. Jump. You so fucking precious when you smile. Cantik tak? Buat tentang muka? Okay, Cinta ada satu tips yang nak bagi kepada anda. Ramai yang pakai sunglass tapi salah dalam memakai sunglass mereka. Yelah, biasakan kadang-kadang diorang nak beli yang palsu punya. Kan, kau main ni, dia nak up IG dia kat Facebook dia lah, kat mana-mana lah, tak kisahlah. Kan, kalau nak pakai ni ha, dia punya sunglass dia mengejek sunglass-sunglass orang lain. Tapi cara pemakaian sunglass tu nampak murah. Walaupun anda pakai barang-barang yang tidak berjenama, jangan sedih. Okay, Cinta saya pemain-pemain Cinta yang pakai barangan tu fake, tak apa, it's okay. Don't fake like me. Ha, tiba. Kan, yang paling penting sekali adalah cara pemakaian anda yang betul. So, kalau korang tengok TV Cinta Gila ni, tak kosong. Ha, korang akan dapat tips-tips kecantikan daripada Cinta. Sebab kita kena stay tuned. Stay tuned. Stay tuned, okay? So, bila anda memakai sunglass, okay, caranya adalah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila pakai, okay, you kena pastikan ni, dia akan nampak kening you. Jangan macam, ha? Ni apanya? Kau tinggi-tinggi mananya? Ha? Kau nak teropong siapanya? Tak nak macam tu, okay? You kena rendahkan sikit dan pastikan nampak kening dari you macam, oh, faham tak? Dia kena macam ni, okay? Ha, walaupun hidung tak nampak sangat, hidung kepek, tapi tak apa. Tapi kena macam ni. Ha, dekat sini. So, nampak? Sesi kan daripada pakai yang apa? I ingat apa? Nak teropong, teropong udara ke? Teropong apa? Laut-laut ke? Kena demo. Ha, so macam ni.
Nampak tak? Dia akan dia mendarat di anda punya batang hidung yang terletak tu. Ah, kan sikit hati kan? Okay, so ini harga RM6,000 daripada Chanel. Tapi I tak berapa suka sebab dia bagi I alah membeli menang memakai. Okay, lepas tu kita ada this one. This is a Dior. I sebenarnya banyak suka Dior. Cerita pun suka Dior sebabnya korang-korang kat luar sana kalau tengok TV Shigil ni rasa macam nak pakai je. Rasa macam ia akan mimpi lah malam ni pakai sunglass cinta. So kena tengok lah sebab habis kan. Okay, ini adalah Dior. So kita letak kat muka kita. Ingat, tadi Shira kata tadi you all kena letak dekat muka you all ya. Ratus masalah aja. Kena letak kat muka tu dan pastikan nampak kening. Bukan lekap macam tu kerek. Agak-agak lah dia se-famous pun tuti lah pakai. Okay, rambut pada hipster. Ah, dia manisnya. Biasa tak? Kalau macam ni pakai, nampak murah. Faham tak? Ah, so kena macam manja. Manja kan? Manja kan? Letak je manja. Ah, manja. Letak. Ah, tak kosong eh? Sangat tak kosong. Cantik tak? Ini harga dalam RM1,500. So biasanya kalau Dior memang RM1,500 lah. Kau tak nak cipin RM8,000 pula. Haram? Marah. Okay, so yang ni adalah ini apa dia? Okay, ini adalah itulah I cakap tadi. Kita salah letak dekat casing yang salah. So maafkan I. Ini adalah brand, I lupa nama dia. Miu Miu. Bukan Miu Miu. Ha, tapi Miu Miu. So ini adalah konsep apa, zirafah ke tahulah. Dia ingat apa, memabal ais ke Miu Miu, nampak tak ni? Okay, Miu Miu. Cantik kan? Harga dah RM1,500 juga. Tapi a little bit ringan. Tapi I suka sebab dia nampak sangat wow. Nak tengok? Okay, seperti biasa, I ulang kali yang ketiga. Kena nampak kening, bukan teguk macam ni. Ni apa? Belalang. Oh my god. Kau nak gimana? Ah, kau nak macam sikit. Ah, mesti kau orang yang komen kan. Alah, baru tahu cara pemakai sangat yang betul. Sebab tu, belajar daripada ratus semesta alam. Dalam TV cerita gila tak akan mengecewakan anda. Subscribe, okay? Okay. So, letak macam ni. So, pakai macam ni. Lepas tu, hello polis. Gurau je. Nampak tak? Cantik tak? Faham tak? Biar nampak kening. So, awas. Kosong. Dan ini kita ada lagi. Sebenarnya banyak. Cuma air banyak yang hilang sebenarnya. Banyak yang hilang. Ini adalah, ini Dior ke Dior. Ini pun a little bit ringan. I suka. Sebab sekarang ni Dior suka ke yang keluarkan yang lebih ringan. Sebab yang buat berat kan, di mana kan nak junjung bumi petala tujuh ke tanah langit. Tak tahu apa dia. So ini adalah Dior. Nampak tak? Dior. Okay, so okay. Ready? Satu, dua dan tiga. Nampak? Jangan macam ni. Macam ni saja. Nampak tak? Ah, dia macam angkuh. Macam nak pergi mana? Ha, bukan macam ni. Ini apa? Apa? Topong. Ah, yang terasa, cinta cakap jujur. Saya cakap jujur saja. Tapi tak apa. Kesilapan itu adalah satu kemaafan. Kita. Cantik tak? Tak kosong. Awas. Ha, cantik sangat. So, ini adalah dalam RM2,000 lebih. Dan kita ada lagi. Aku lupa lah. Ini kosongnya. Yang nak kereta masih tak ambil ke? Tak ambil. Apa ni? Saya punya mahal tak? Cantik yang mahal kan? Tahu lah. Okay, ini adalah Miu Miu. Cantik kaki si Miu Miu. Miu Miu sangat. I love. Suka. So, ni macam Spiderman sikit. Satu, dua, tiga dah tengok. Okay. Nampak tak cakap? Kena nampak kening. Ha, letup. Macam ni ha, menang rempit. Lepas kita bawa pula handbag macam ni. Kau nampak mahal. Kau pakai letak kat sini. Kau nak gimana bang? Ha? Abang? Kau nak gimana dik? Ha, kau kena carut dengan aku kan? Tukar baju. Oh no. Tukar sunglass. Ha, kena tuk bawah sikit macam ni. Biar kena terletak di pipi anak yang manja tu. Ha, nampak? Sikit hati kan? Sikit hati kan? Awas, tak kosong. Okay, so banyak lagi. Nak review banyak ni. Sebelum kalau Shinta beli spek mata, biasa ni ikut harga ke main ambil je? I akan main ambil saja. Sebab bagi I, kalau konsep-konsep bila kita dah berbisnes ni kan, dapatkan glass skin, akan mula dijual nanti tak lama lagi. Okay, bila kita buatlah bisnes, okay,
sunglass is very important. Nanti I boleh buat vlog. Kita akan cerita apakah barang yang patut anda miliki jika anda seorang jutawan. Macam simbol lah. Macam, it's not a symbol. Dia macam satu benda kemestian yang orang kaya akan ada. Dan mungkin kita akan buat vlog lagi lepas ni. Kita akan buat apakah perkhidmatan yang selalu digunakan oleh jutawan yang anda orang biasa tak akan gunakan. Sebagai contoh, publicist atau PR. Apa tu PR? Nantikan next content. Seronok kan? Ha, sebab kita kata, kalau you all tengok apa ni, TV Cerita Gila memang penuh dengan informasi, penuh dengan kontroversi, tak ada, penuh dengan segala-segala makrifat tuah kat dunia ni. Ha, hari kat TV Cerita Gila, kita bagi banyak tips-tips kecantikan untuk anda, supaya anda yang tak pandai berfashion, tak pandai bawa gigi, tak pandai yakinkan diri anda ini, walaupun cinta depress, I boleh menunjukkan kegembiraan I melalui gelak dan tawa I. Ha, suka-suka kita adalah konsep-konsep berkabung atas kepemergian Luna masih tak jumpa lagi. Kat manalah I punya apa ni, kucing ayam benda 25 ringgit itu. So, I berkabung untuk tema hitam hari ni. Haa, gitu. Cari kan? So, ni Miu Miu, harga dalam 2,000 lebih. Saya tak langsung pusing harga sebab kau tengok simpul, you all tahu. Sebenarnya harga tak penting. Bagi I adalah cara pemakaian dan cara pembawakan diri you all yang penting sekali. Kalau you all nak pakai baju-baju, contohnya yang lebih fashion atau high-end, please make sure you iron baju you. Ni tak, I pergi lepak pavilion, perempuan tu tak iron baju dia. I rasa macam, hello, go back and iron your baju. I rasa macam nak cakap macam tu. Wow, macam fashion body sangat. So, lepas kita ada, sebenarnya tak susu ni, so baik kan? Nampak? I suka, okay. Bila nanti kita akan buat vlog juga tentang pemilihan sunglass yang betul berdasarkan rupa bentuk muka. So, muka kan ada lonjong, ada muka buat, ada muka tak buat. Dia ada muka buat, kan ada muka lonjong, ada muka lembap, ada muka bulat, ada muka petak. Macam-macam muka. Kalau muka penipu, kita boleh tahu tak? Kalau muka boleh penipu. Boleh tahu, sebab tu kena beli sanggulan mahal. Kita boleh detect orang tu penipu ke tak. Halu sangat. So, ini adalah daripada Dior. I memang suka Dior sebab Dior is the best sunglass for you all to try. Siapa-siapa yang first nak cuba sanggulan yang mahal, branded RM1,500 kan? So, you all boleh cuba Dior. Memang best. Sebabnya, tengok eh. Muka-muka kampung ni, kalau pakai, nampak kita lebih ratu. Ratu, oh, cantiknya. Ratu semesta alam. Cantiknya. Seharga dalam RM1,500 juga. Dan juga kata, memang cinta suka bentuk-bentuk pelik ataupun... No, this is not a pelik. Kan I cakap pembawaan you yang penting. Tak kisah bentuk macam mana. I ada bentuk letak. I ada bentuk macam bentuk bulu mata, apa? Belalang kunyit. Ha, I ada bentuk bulat. Ha, I ada bentuk yang tak separuh bulat pun ada juga. So, pulang kepada you all lah. Tapi cinta pakai semua macam okey je. Sebab muka I tu warnanya. Cantik kan? Okay, sekali tunjuk lagi. Sudah berapa puluh ribu dah ni? Tak tahulah. Ini I tak nak beri dulu, tutup. Aku tak, kalau I tak nak beri, jangan paksa I. So, ini adalah, ni I suka the most favorite. Dulu sangat popular ini. I lupa nama spek-spek ni sebenarnya ada nama tau. Dia macam handbag jugalah. Tapi I lupa nama-nama dia apa. Tapi nak pakai pun kena ikut tempat juga kan. For me, it's a fashion. So you boleh pakai bila masa you nak and di mana saja you suka. Dan kalau orang nak mengata you, sebab tak cakap, make sure it's perfect. And cara you membawa fashion tu adalah sangat penting. Walaupun I bukan baratu fashion, tapi tak apa. I happy, yang penting I happy. Tak faham lah. Okay, so yang ni adalah Dior juga nampak. I suka Dior. Dior is very best, okay? I tak suka. Tapi you boleh cuba juga Fendi sikit I macam tu. Tapi for me, biasa-biasa. Ataupun you boleh cuba Gucci. I love Gucci. Gucci tu lah banyak dekat dalam Mustang I. I'm so sorry. Next time I akan shopping Gucci, tunjuk buat vlog you all. So ini adalah Dior, kita pakai Swan, oh Swan to 3 pula. Kau ingat apa? Air Sunser. Cina kan? Arab. Wahidun isnani salaf satun arba'atun khamsatun sittatun sama'atun. Oh my god. Sama'atun ahada asyara sittatun asyara. Ha, Dior. Cantik kan? Okay, so ada banyak lagi. Mana-mana lagi. Okay. So, ini ada Dior lagi. Nampak tak? I memang suka Dior. So, kita pakai. 1, 2, 3. Wahidun isnani salah satu. Nampak? Cantiknya. Ya Allah. Kan? Bakal pula letak eloknya. Tak lebih nampak kening. Memang letup.
Ha, cari you okay ni, nampak eh? Sebab tu eh, cakap cari you okay is important. Nampak? Ha, dia pakai sini. Hai, nama saya Muhammad Safiu David. Ya, aku nak berlaki ke? I lupa, sorry. Biasalah, bila pakai sunglass ni, boleh tengok, oh, laki you punya. Kan? Tapi tak apa, it's okay. Dah. Okay, lepas kita ada banyak lagi lama kuas lah. Ini adalah, oh, this one is as aku suka. I think this is mana bantal kesana I? Ini adalah, oh ni dia juga. Ni lama kot, isi lama ni yang Rihanna pakai. So kalau korang tengok dia, shine bright like a diamond, you orang nampak spek nanti. MV ke? Music video? Lupa. Yang bulat tadi mana? Lupa lah aku cari balik. So ini pun cantik lah kat sini. Satu, dua, tiga. Hmm, cantik kan? Tak, tadi mana bulat tu? Dah hilang pula. Ah, ada kat sini. Okay, ini apa dia? Ini adalah Chanel. Eh, bukanlah yang bulat tu mana? Datang lagi, ya Allah. Banyaknya tunjuk ke sikit. Dan ni pada lagi, kau tak ada kenapa? Jangan tunjuk ni, beli mahal. Lady Dior harga RM21,000. Jangan tunjuk ke orang. Sebab kasi kita tak muat, suka dia buat. Tak baiklah, muka aku macam tak suka. So, ini adalah Dior, patah cantik tak? Okay, secara pembawakan dan pemakaian adalah sangat penting. So, tak ditepi dengan penuh bertatu silam. Dan ini adalah Dior juga, dapat ais ke Dior. So, Dior kena bagi air. Sunglass tak feel. So lah Dior collection apa yang lupa pula. Eh, ha, nampak tak? Cantik. Nampak? Ha, menutup kan? Suka you all kan? Okay. So banyaknya, tak larat lah nak review. Apa dia? Ni case yang salah ni. Haa, ni I suka cat rose gold. You all suka kan iPhone rose gold? Ni rose gold. I pun ada kat rose gold kat sini. Haa, nampak ni. Ni adalah rose gold dekat I punya apa? I punya sunglass. Harga dalam RM3,500 ni mahal sikit ni. Ni Dior juga. Apa I memang suka Dior. Nampak eh? Bila rose gold ni kena kat muka I, jadi gold-gold. Haa, letup. 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 Nampak tak? Haa, so pembawaan tu yang penting sebenarnya. Pembawaan dan pemakaian. Pembawaan. Pembawakan. Ha, taklah pembawakan budak ke apa pun tak tahulah. Ha, nampak cantik kan? Tak kosong. Tak kosong. Awas. Okey. So, lagi. Yang lagi ke? Tak satu lagi. Mana? Ya Allah. Cantik kan? Eh, bulat tak ada. Bulat Dior. Chanel. Ni adalah Dior juga. Ini I suka jugalah pakai sebab dia ringan. Tapi okeylah kalau pergi pantai, you all kena pakai yang jenis silver. Supaya bila tengok silau, dia tak silau. Kalau you all pakai yang macam ni, dia gelap tau. Kalau dalam mall okeylah. Kalau gelap ni macam ni, you all, dia tak berkilat lah pantai. Tak silver, dia tak chrome. So bila you all pakai kat pantai, dia kan gelap kan. Tak nampak mana satu ni, melaut. Bila pukul kawan tu lah, ada air dah. Haa, so kena pakai macam ni. So dia akan pantulkan cahaya-cahaya jahat matahari tu. Saya nampak tak? So kalau kena bantai ni, meletup. Tak ada nak sponsor Cinta Villa dekat perhentian ke, kat dalam kawin terhenti ke? Comment kat bawah. Okay, so ini dia. Banyak kan? Okay, so kepada anda semua yang sukakan Cinta punya vlog dan nakkan lagi yang lebih hebat lagi, anda boleh komen dekat bawah apakah yang anda nak saya buat review ataupun saya bercakap tentang apa. Boleh komen dekat bawah. Jangan segan, jangan segan silu. Apa? Ulang balik. Ulang balik. Ini saya senang. Lagi senang balik. Jangan segan, jangan menyampah, jangan sakit hati, jangan malu-malu. Komen saja. Lembutkan jemari-jemari anda untuk mengomen sesuatu yang baik. Dan mereka kata-kata positif supaya kita semakin sihat, ceria, walafiat bersama dengan orang yang tersayang. Ingat, jaga jarak dan jaga penjarakan sosial untuk keselamatan dunia dan bangsa. Dan pastikan anda banyak minum air putih untuk kesihatan dan juga kecantikan kulit seperti ratu semesta alam. Bye!